Dalam perkara ini, saya memandang begitu serius dan perkara ini sudah sepatutnya mesti kita selesaikan. Kerana masalah daging, haram, ini jadi satu benda makanan yang akan menjejaskan kedudukan kita sebagai orang Islam, orang Melayu. Sebenarnya, perkara ini puncanya ada kelemahan pemangku kuasa. Dasar tu ada, tapi pelaksanaan tak dipantau dengan teliti. Itu orang yang penipuan berlaku, penyalahgunaan kuasa, gunakan cop yang tidak sepatutnya dilakukan. Ini perkara ini mesti boleh ambil tindakan tegas. Kita ada 20 undang-undang dalam negara ini. Dan ada undang-undang itu agaknya boleh ambil tindakan segera sekarang. Dan dia punya hukum itu cukup berat. Tetapi kenapa tidak ambil tindakan? Ini satu perkara yang kita persoalkan, tetapi kita tanpa segan dan silu, without fear or favour, dan sudah semestinya pihak kerajaan, khususnya pihak JAKIM, pihak yang custom, pihak migration dan sebagainya. Ini ada berkaitan dengan pihak KSJN KPP. JAKIM itu mempunyai satu dasar yang begitu jelas, betul. Ada dia buat satu SOP dan sebagainya. Agaknya kalau ikut apa yang dia idealisme betul lah. Tetapi hari ini banyak orang ambil kesempatan. Lepas tu apabila berlaku perkara ini, yakin sepatutnya buat laporan polis. Kerana dalam perkara ini berlaku penipuan dan menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Itu saya fikir buat kuasa polis. Tapi saya tengok agaknya sehingga hari ini yakin tak dia buat laporan pun. Lepas tu saya dengan penuh bertanggungjawab ingin menyatakan bahawa semua pihak yang berkaitan mesti bersama kerjasama untuk menentukan, berhentikan perkara ini. Penipuan-penipuan ini kadang-kadang diberlakukan, ya betul kata memang ada dia punya SOP, cara sepatutnya berlaku di New Zealand, di Australia, ada penyembelihnya, tapi adakah ini perkara dia tak berlaku pun. Kita tahu apa yang berlaku di Australia dan New Zealand. Lalu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Dia agaknya melakukan buat shop yang palsu dan sebagainya. Ini satu tindakan yang begitu bahaya sekali. Khususnya kepada orang Melayu dan orang Islam. Bagi saya buat sekarang ni, kita berhentilah buat seketika sehingga satu keadaan itu dia betul-betul meyakinkan kita supaya jangan belilah ni daging-daging yang beku, yang import dan sebagainya, hingga satu ketika pihak JAKIM mesti mengesahkan betul-betul. Dan ketidak agaknya ramai orang Melayu Islam ni tertipu. Dan kita ini satu perkara yang bukan saja terlibat agama kita. Bahawa dagah darah daging kita agak kalau kesiannya makan benda yang haram, agaknya itu tak baguslah.